Oke okay guys, salam sehat. Jumpa lagi di Klontol Channel. Kali ini saya akan mereview ini tang dari Deli ya guys. Tang kombinasi 8 inch. Ini dengan tipe DL0005. Bahannya dari CRV dan handle-nya TPR. Made in China. Langsung unboxing aja guys. Nah ini dia guys, dengan penampilan yang cukup garang ini guys, warna hitam dan strip merah. Ini handle dari TPR ya guys, cukup lunak ini dengan strip merah. Di sini ada logo Deli emboss. Di sini ada lapisan anti karat warna hitam. Sudah high leverage ini guys. Ini ada ini untuk menjepit paku ya. Atau megang kawat supaya nggak lari. Nah, ini yang keren nih guys. Ini bisa megang baut di sini sama di sini ya. Di belakangnya ini juga ada lubang untuk kabel stripper ya, bisa dibilang nih tang multifungsi ya. Untuk berat ...360 gram. Oke, kita lihat performanya nih guys. Kita motong apa nih, kabel NYM 2x15 ya. Lumayan. Ya ini wajar nyangkut ya, karena ada lubang ini untuk kabel stripernya, jadi nggak langsung putus kabel, harus digeser lagi ke belakang. Kita coba kabel SR. Oke. Mantap. Kabelan tajam sekali ya. Ini kabelannya ada serabutnya, teman, langsung terputus ini guys. Cakep guys. Wih, keren guys. Stripernya mampu ini ya, mengupas kabel serabut dengan sempurna. Ini motong serabutnya guys. Cakep. Keputus semua ya. Oke, ini kawat baja. Agak nyangkut ya guys.
kita majuin dikit lagi. Wis. Mantap. Jadi jangan terlalu ke dalam motongnya ya. Ini kalau terlalu mentok begini dia nyangkut. Jadi usahain agak maju sedikit. Untuk kabel-kabel engkol gini enak banget ya guys. Nggak berasa sama sekali. Kita coba stripernya ya. Mantap guys. Bisa menekuk kawat ya. Ini ya. Oke, final test. Paku 5 cm ya guys. Kita lihat bilahnya dulu ini. Rapat sekali ya guys. Ini cuma tembus yang di lubang stripernya aja. Satu tangan guys, 5 cm. Deli DL0005. Sejauh ini aman ya. Mantap. Oke, ini tang sangat recommended sekali nih guys. Buat para tukang mekanik atau teknisi listrik ya. Cuma untuk listrik aktif tidak disarankan ya. Karena ini tang tidak terinsulasi. Ini ada fungsi stripper, kabel stripper sangat membantu sekali nih, mempermudah dalam mengupas kabel ya. Ini ada ini pemegang baut. Ini apabila dirasa kurang kuat guys, bisa pakai yang di sampingnya ini ya guys. Nah ini yang di dekat bilah potongnya ini. Ini kuat sekali guys. Karena dekat dengan tuas ya, jadi jepitannya lebih kokoh. Ini fungsinya sama kayak kunci ring ya guys, cuman ini berbentuk oval. Kalau kunci ring bulat dia oval nih guys. Ini bisa dibilang ini fitur kunci ring yang diaplikasikan ke dalam tang ini ya. Mantap. Oke guys, cukup sekian. Demikian review singkat tang kombinasi high leverage dari Deli dengan tipe DL0005. Semoga membantu. Sekian, terima kasih.